Tuan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Prima tidak pernah memutuskan untuk menaikkan lengkungan harga bagi rumah-rumahnya. Rumah mampu milik yang disediakan Prima masih kekal dalam lengkungan harga yang telah ditetapkan, iaitu di antara RM100,000 sehingga RM400,000 mengikut jenis dan lokasi projek. Keluasan rumah Prima yang ditawarkan kepada pemohon adalah antara 800 sehingga 1,600 kaki mengikut jenis rumah. Rundingan dan perbincangan juga diadakan dari masa ke semasa untuk memastikan harga rumah tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dengan mengambil kira kemampuan golongan berpendapatan sederhana. Penyediaan rumah pada harga kompetitif ini diharap dapat mendorong pemaju swasta agar lebih berdaya saing untuk menyediakan perumahan mampu milik yang menepati permintaan pasaran semasa. Sesungguhnya Prima amat menggalakkan pemaju swasta untuk menandingi tanda aras yang telah disasarkan demi manfaat rakyat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Menteri kerana memberi jawapan. Saya nampak bahawa rumah Prima ini, dia antara sebab-sebab kosnya tinggi, walaupun Menteri kata tidak melebihi RM400,000, tetapi kalau katakan RM400,000 itu pun agak susah untuk golongan profesional yang muda-muda yang memerlukan young families yang memerlukan rumah. Jadi saya rasa salah satu sebab yang selalu Menteri dan juga kerajaan bagi adalah kerana tanah kos yang terlalu tinggi. Dan saya rasa tanah itu adalah penting kerana sememangnya kerajaan perlu memberi tanah kepada projek-projek rumah supaya bring down the cost. Okay, dan kita tengok di Singapura banyak yang tanah itu tanah kerajaan diberikan kepada HDB untuk bina rumah-rumah Prima. Maka saya nak tanya kepada kerajaan, berapa tanah kerajaan prime land especially di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru, yang di mana tanah kerajaan diberikan secara kos yang rendah seperti yang kita bagi kepada 1MDB RM64 satu kaki. Kalau boleh kerajaan bagi tanah dengan kos yang begitu rendah, maka kos rumah pun akan turun dan dia akan menjadikan rumah daripada RM400,000 mungkin RM100,000 atau RM150,000 sudah boleh. Jadi saya nak minta kerajaan bagi statistik berapa tanah yang kerajaan bagi subsidi rate kepada Prima untuk membinakan rumah-rumah projek rumah Prima. Terima kasih. Tuan Sri Yang di-Pertua, oleh kerana yang diminta ni angka, jadi saya minta notis untuk menjawabnya secara bertulis. Tapi bagaimanapun untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sehingga sekarang ini Lembaga Pengarah Prima telah meluluskan 160,534 unit. Yang ini kita berada dalam pelbagai keadaan dan kita mengambil kira tanah yang ditawarkan oleh kerajaan negeri dan juga pihak swasta, dan dalam masa yang sama kita juga merundingkan rumah yang sedang dalam perbinaan oleh pihak swasta. Jadi semua ini sekarang kita telah mendapat kelulusan 160,534 unit. Jadi kalau sekiranya tanah itu kerajaan bagi, sudah pasti rumah itu harganya rendah. Sebab kalau kita dapat tanah percuma, kita tidak meletakkan harga yang tinggi. Tapi kita yang Mohd sedia maklum bahawa ini ialah konsep rumah untuk mereka yang berpendapatan sederhana. Jadi harga tu di antara RM100,000 ke RM400,000 tu sesuai. Tapi kita kena ingat bahawa harga rumah di negeri-negeri seperti Kedah, Perlis sudah pasti lebih rendah dibandingkan dengan rumah di Kuala Lumpur. Jadi kita tak tetap katakan seluruh rumah di Malaysia harga sama, dan kalau kerajaan bagi harga demikian rupa dan sebagainya. Tapi kita akan mengambil kira semua faktor tersebut, sebab bukan menjadi
tujuan utama Prima untuk membuat keuntungan. Sebab Prima membuat keuntungan yang luar biasa. Sebab Prima memberi diskaun dengan izin 20% daripada harga pasaran. Jadi saya ingat masih apabila masuk ke peringkat yang ada sekarang ni, tahun ini dan juga tahun depan, orang nampak bahawa kehadiran Prima itu penting dengan harga rumah yang cukup kompetitif yang akan memberi ruang yang lebih kepada rakyat Malaysia untuk memiliki rumah. Sekarang ni macam-macam pandangan dan macam-macam orang bagi pendapat dan sebagainya. Dan ada juga kerajaan negeri yang mahu bekerjasama bagi tanah dan ada yang agak kurang sedikit. Walaupun Prima akan teruskan kehidupan dan bila sampai ke peringkat pelaksanaan, sekarang kita ada lebih kurang 17,000 dalam peringkat pelaksanaan, mungkin ke peringkat pelaksanaan 100,000 dan lepas tu orang nampak bahawa rupanya Prima adalah cukup bagus untuk mereka yang berpendapatan sederhana. Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Dewan Menteri. Saya melihat cadangan perumahan Prima ni sangat baik, khususnya bagi menangani masalah pemilikan rumah, khususnya bagi golongan kelas pertengahan dan orang generasi muda terutamanya. Saya ingin bertanya kepada Yang Menteri. Saya lihat cadangan-cadangan perumahan Prima banyak, khususnya di luar kawasan luar bandar dan juga kawasan pinggir bandar. Saya ingin bertanya mengenai cadangan perumahan Prima di dalam negeri Selangor. Ini kerana saya mendapat maklumat antara kekangan dan permasalahan utama pembinaan rumah Prima di Selangor ini adalah disebabkan masalah tanah dan premium tanah yang begitu tinggi sehingga menyebabkan cadangan ini tak dapat dilakukan. Saya mohon bertanyakan kepada Menteri, sejauh manakah keterbukaan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Pulau Pinang dalam memberikan tanah percuma dan juga merendahkan premium tanah bagi perumahan maupun milik Prima ini dapat dijalankan di Negeri Selangor. Terima kasih Tan Sri Ketua. Bawah-bawah ini saya telah bentangkan tentang angka rumah yang akan dibina di Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi lepas itu angka tu saya minta saya tarik balik sebab apa di atas dasar perniagaan dan juga kita nak kena jaga partner kita dengan izin. Sebab banyak projek ni kita buat JV ya. Kita buat JV dengan mana-mana pihak swasta. Jadi kalau sekiranya kita bagi tempat yang susah untuk kerajaan negeri bekerjasama, Prima akan teruskan. Tapi bagaimana Prima teruskan ialah dalam bentuk yang kita tak nampak sangat kehadiran kita. Tapi Prima akan pastikan bahawa syarat-syarat yang ditetapkan itu dipatuhi. Seperti rumah mesti kurang 20% daripada harga pasaran, pendapatan untuk kos sederhana dan juga harga rumah mesti RM100,000 ke RM400,000. Hal itu syarat kita. Jadi kalau kita maklumkan angka di rumah yang dibina di Kajang, Pandan Jaya, Pandan Indah, Cempaka, Ceras, Cyberjaya, Sekembangan, Beranang, sudah pasti adalah mana-mana pihak yang mungkin mencemburui Prima akan cari jalan untuk menyusahkannya. Sebab kita tahu bahawa banyak pihak mampu menyusahkan kita, tetapi kita akan teruskan apa yang telah dirancang. Jadi sekarang ni saya sedar bahawa kalau saya sebut secara terbuka kita membina rumah satu tempat, kita bimbang benda ni mungkin tak menjadi kenyataan dalam masa yang terdekat. Tapi kita berdoa semoga dalam masa sekarang ini dan sampai ke peringkat mungkin siapnya suatu projek Prima dan rakyat melihat bahawa Prima ini perlu ada bersama rakyat, masa itu kita akan pergi cara terbuka. Sekarang ini nampaknya secara bersulit-sulit sedikit nak sebut dia orang ni, kalau dia orang tak mau kerjasama pun saya tak mau sebut cara terbuka, dia orang tak mau kerjasama untuk mengelakkan pelaksanaannya nanti diganggu sedikit ya. Di semua negeri
Kita kata kerajaan negeri insyaAllah akan bekerjasama, dan kalau tidak mau kerjasama pun ini adalah soal perniagaan. Cuma Prima ni adalah sebab dia ianya badan kerajaan, sudah pasti ditanya dengan begitu banyak di parlimen. Bagi tempoh sedikit, sekarang ni ahli parlimen Putrajaya sebagai contoh bergembira sebab Putrajaya adalah merupakan parlimen yang pertama kita laksanakan Prima, dan mungkin ada sedikit masalah tapi dia telah berjaya mampu untuk menolong Prima menyelesaikan masalah tersebut, ya. Jadi saya ucap terima kasih kepada ahli parlimen Putrajaya, dan dia tak boleh lagi memberi pandangan-pandangan lain daripada yang saya telah sebutkan, ya. Jadi pada keseluruhannya Prima sedang bergerak dengan lancar dan laju. Bagi negeri-negeri yang berhormat sebutkan tadi, insyaAllah saya rasa akan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri yang berkenaan. Tetapi syarikat JB kita berjalan terus, dan insyaAllah kita akan lihat di akhir tahun ini ianya menjadi kenyataan. Sebab kita dah beritahu bahawa rumah bertingkat kita akan mengambil masa sikit 3 tahun, rumah landed mungkin 2 tahun. Tetapi dengan pendekatan pembinaan hala cara baru ini, mungkin kita pendekkan proses pembinaan. Tatan. Terima kasih Tan Sri. Ini soalan penting sekali. Semasa pelancaran Prima ini di Putrajaya pada bulan Julai tahun 2011, Tuan Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan harga satu unit antara 150 hingga 300. Dan kenyataan yang berhormat tadi daripada 100 ke lebih sampai 400 mengikut keadaan tempat. Pada masa itu saya rasa hanya di Klang Valley sama Rawang Seramban yang diumumkan berjumlah 42,000 unit akan dibina dalam masa sekat itu. Tapi apabila kita mengetahui selepas itu Langkawi telah pun di laksanakan projek Prima juga, dan negeri-negeri yang lain yang tidak disentuh, maka ada cadangan pada ketika itu bahawa major town, bandar-bandar utama akan juga dilihat untuk dibina. Adakah pihak Prima ini bercadang untuk membina rumah Prima ini di Kuching dan di Kota Kinabalu, dan berapa unit telah pun siap dibina dan berapa unit yang sedang dibina sekarang, dan adakah ketidakpuasan pembeli-pembeli rumah ini dan kenapa itu? Sila jelas, Menteri. Ya, akan menjawab, ya. Yang Mohamad, untuk Sabah kita telah luluskan 12,644, Sarawak 8,347, ya. Rumah-rumah yang di peringkat pembinaan Sabah ada 1,000 unit, ya, 1,000 unit. Hayalan dalam peringkat perancangan. Yang Mohamad, dia kedudukannya macam ni, ya. Prima membina rumah di kawasan bandar ataupun dalam bahasa yang mudah di pinggir bandar, sebab bandar semuanya sudah dipunyai. Jadi kita untuk rumah yang harga begini rendah penduduk di pinggir bandar. Tetapi yang Mohamad, saya sebelah maklumkan Dewan ini bahawa pinggir bandar akan jadi bandar, mungkin setengah pinggir bandar menjadi bandar utama mengikut peredaran masa. Contohnya macam bandar di antara Kuala Lumpur dan Seremban. Bandar yang hak baru buka ni mungkin menjadi bandar utama. Jadi Prima di samping harga yang telah saya sebutkan tadi, ianya merupakan aset kepada pembeli dia tu, pembeli Prima. Kerana harga ni akan mendapat harga yang lebih baik dalam masa setahun dia sudah akan lihat. Dan ianya mereka yang memiliki rumah Prima mungkin dalam 3 tahun kalau berdasarkan pergerakan harga sekarang, nilai rumah tu akan menjadi 1 juta sebagai contoh, ya. Jadi di seluruh negara sekarang kita telah luluskan 160,534, dan negeri-negeri lain sedang berjalan. Perlis yang kecil pun sudah ada 4,141 unit yang telah diluluskan, dan yang paling besar sekali ialah di
Pulau Pinang, iaitu kita telah luluskan 25,879 dan juga negeri-negeri lain yang angkanya ada dengan saya. Jadi Yang Berhormat, harga itu kita letakkan demikian rupa untuk membolehkan mereka termasuk dalam kategori kos terhana. Tapi ada juga prima yang buat bersama kerajaan negeri yang harganya diletakkan bawah 100,000. Ada. Saya tak sebut negeri yang berkenaan sebab Yang Berhormat pun tak tanya soalan. Ada negeri yang meletakkan harga rendah sedikit. Tapi ini ialah JV dengan kerajaan negeri, tanah kerajaan negeri. Jadi bila kerajaan negeri minta harga itu diturunkan ke tahap demikian rupa, prima bersetuju sebab prima telah berjanji kepada rakyat bahawa harga kami rendah daripada harga pasaran. Di negeri yang berkenaan, saya tak pasti dari segi angka yang sebenarnya, harga sebenarnya ialah RM100,000. Tapi mereka minta supaya harga itu diturunkan RM80,000. Jadi prima tidak ada masalah kerana kita memang kurangkan 20% daripada harga pasaran. Prima ialah masa hadapan untuk yang berpendapatan sederhana. Bagi mereka yang berpendapatan rendah, kita ada sudah kementerian, kita ada sudah ada menteri di Menteri Bandar Raya. Yang ini hak kos rendah dan lain-lain mereka buat. Tapi kos sederhana kami, prima.